Oh ya guys, gue sebenarnya mau cerita. Jadi waktu itu gue sempat berinteraksi dengan Oh ya guys, gue sebenarnya mau cerita. Jadi waktu itu gue sempat berinteraksi dengan pasien yang diduga, baru diduga terkena COVID-19. Dan akhirnya gue melakukan rapid test bersama sekeluarga lah, sekeluarga. Dan rapid test itu bisa dilakukan apabila kita sudah berinteraksi dengan pasien ODP atau PDP, gue kurang tahu, dan atau mempunyai keluhan kayak seperti gejala-gejala COVID-19 lah. Jadi nggak semudah dapat rapid test. Akhirnya gue melakukan tes dan hasilnya negatif, alhamdulillah. Dan semenjak itu gue mencoba untuk melakukan aktivitas di rumah yang istilahnya lebih menyehatkan badan lah, dan nggak boleh terlalu capek juga. Dan walaupun gue sudah dites negatif, tapi gue tetap harus isolasi diri di rumah selama 14 hari gitu. Jadi ya gue jaga-jaga aja sih, gue udah negatif tapi ya tetap harus dijaga kesehatannya. Dan cara ya selama 14 hari ini gue isolasi diri, jadi gue tetap tidurnya tetap bisa dulu sama anak-anak, takutnya ada apa-apa ya gitu. Dan pure sih gue memang gak ada gejala apapun gitu. Jadi buat kalian yang penting jangan takut deh. Semakin kita takut ya semakin kita apa ya, imun kita semakin turun gitu. Jadi stay safe dan hidup sehat. See you.